Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Seperti biasa, balik lagi di channel Mang Ihin. Jadi hari ini kita bakal masak nasi lengko. Ini makanan khas Cirebon. Penasaran kegiatan seperti apa? Yuk langsung kita ikutin. Hari ini kita mau buat nasi lengko. Kita goreng dulu tempenya. Kita potong dulu, Ma. Kita potong dulu. Memang bentuknya nasi gitu, Ma? Iya, nasi seperti kayak lontong sayur gitu. Tapi nasi ini kayak pecel gitu. Ada kuahnya? Ya, kuahnya ya kan ini. Sambal kacang. Ambil air dulu, Pak. Sini. Iya. Air matang juga apa-apa. Sedikit garam biar jangan terlalu dingin rasanya. Bapak yang goreng ya, Pak? Iya. Bumbu-bumbunya ada cabai merah, ini daun kuncai, diambil daunnya aja. Ada 5 siung bawang putih, 6 bawang merah, yang ini untuk di bawang goreng. Ini ada toge, ini kacang tanah yang udah digoreng, ada timun, ini ada ikan asin, nanti kita pakai ikan asin. Ini kita buat bawang goreng dulu sebelum bumbu. Ini iris bawangnya udah selesai, sekarang kita haluskan bumbunya. Enggak store dulu itu bawangnya? Oh belum tuh, Bapak belum. Bapak, waduh, spesialis goreng-goreng. Aman, Pak? Hah? Kenapa diaduk-aduk terus? Pak, nggak usah diaduk-aduk, Pak. Biar cepat merata matangnya. Nah, sekarang buat apanya, Ma? Ini kita buat bumbunya, bawang putih, cabai merah, sama bawang putih. Bawang putih, cabai merah, sama bawang merah. Nanti ini belakang. Saya bawang dulu, Ma, kenapa harus diselingi cabai? Bawang putih, bawang merah, cabai gitu. Iya, biar nggak lupa ya. Sedikit garam biar cepat halus. Langsung kacangnya digabung situ aja. Iya, nanti tapi udah lembut cabai. Udah mateng nih tempe sama tahunya, kita angkat. Langsung goreng bawang kan ya? Iya, goreng bawang. Siap lah. Mana-mana. Apa udah masukin ini kacang lah? Udah nih. Biar bareng sama ini masaknya. Muka di Alpin soalnya nih. Nanti pengen di ini, jangan dibahas. Nanti pengen di videoin. Gak usah lagi. Karena itu lingkungan pondok pesantren, masa iya kita bikin video-video gitu. Langsung goreng bawang, Pak? Langsung lah, mumpung panas. Kita kasih garam sedikit. Sini, ini ke sini kan? Iya, taruh sini. Nah, dari sebelah sini masukin ya, biar cahayanya dapat. Oh, bantu. Kita angkat goreng bawangnya. Udah matang. Sekarang goreng asin? Goreng asin. Langsung. Nah, kita goreng ikan asinnya. Asin ikan apa tuh, Pak? Ikan asin, ikan tawar, air tawar. Ikan apa? Ikan sepihan loh, Ak. Ikan sepihan itu. Nilem kalau di Jawa Barat, mah. Harusnya ya. Pakai sate, tapi satenya nggak ada. Pagi-pagi nyari sate, mana, Mama? Tadi di pasar nggak ada? Nggak ada. Belum, Maka, kan? Makanya ganti. Ini alternatifnya. Ganti ya, isengin asin? Gantinya, ikan asin. Dan asinnya udah mateng nih, kita angkat nih. Tuh ayam apa sih rame banget, Ma? Mohon telur. Aduh. Ini yang ngulek belum selesai, yang goreng udah selesai. Lama prosesnya nguleknya nih. Orang-orang blender. Iya. Kalau di blender rasanya lain. Tapi rasanya beda sih. Hasil blender sama hasil ngulek. Angkat aja, Pak. Sambal kacangnya udah halus, sekarang kita masak. Bapak airnya mendidih kan?
Togenya kita rebus sebentar. Masukkan ke air mendidih. Bentar aja. Iya, bentar aja. Mau angkat dulu. Kita tumis sebentar, kita tambahkan air. Kita tambahkan juga gula merah. Sambal kacangnya udah matang, kita angkat. Siap-siap dulu. Kita mulai kacik-kacik. Apa? Harusnya dibuletin sama baskom. Alah, itu makan untuk dijual. Komersial. Kita mantep. Nah, gitu aja udah. Pribadi. Masukin togenya, tahunya, Pak. Nih, satu udah jadi nih. Tinggal disiram, Pak. Sedap ini mana? Pak siram, Pak. Bawang. Nanti terakhir goreng. Udah disiram, baru ditaruh bawang goreng. Untuk foto dulu, Pak, dari depan simpennya. Ada berasap gitu tuh. Yang panas apanya nih? Ini sambalnya. Oh, udah selesai belum? Cukup gini. Tahunya disiram, tahu. Kebanyakan tuh nanti, Pak. Dah. Tap. Udahlah, siap-siap dulu. Ini bawang gorengnya belum ditambah. Ini kayaknya harus bareng-bareng ya kayaknya. Atau harus ada suapin pertama nih kayaknya. Boleh, kalau Bapak mau duluan. Bapak mau duluan, Pak. Gigitan pertama yang ditunggu-tunggu. Sambal goangnya belum disiram. Oh, sambal goangnya belum siram-siram air. Aduh. Meresap. Nah, racikan sambal goang bersama nasi... Apa tadi? Nasi apa, Ma? Lupa lagi. Astagfirullah. Lupa lagi ngeblank. Nasi Cirebon lah pokoknya. Nasi Cirebon. Nasi lengko. Lengko. Aduh. Sambal goangnya. Gak tau orang apa nyambung pakai sambal goang. Yang penting pedas aja. Suwedep. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojak tanah wakin ada banar. Aduh, aromanya udah menggiurkan. Sedap. Pakai kecap enggak, Pak? Kecap nih ya. Iya, nih. Biasanya kalau sama kacang ada kecap-kecapnya gitu. Kayaknya kurang halus memang nuleknya. Pakai ikan asin, Pak. Ikan asinnya, sedap. Jangan lupa. Kerupuk ikan asin. Kerupuk ikan asin. Ini kriuk nih. Kalau di Jawa ikan nilam. Oke, teman-teman, ada ikutan dulu deh daripada liatin Mang Ihin terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini kayaknya ada yang ketuker nasinya nih. Itu punya Bapak tadi rencananya. Jadi Rian dapat banyak. Ini yang Bapak banyak tadi ini kayaknya. Masih jumbo. Sambal buah enggak, Erick? Enggak, suka manis. Rame amat ya. Minum. Cuman gak ada yang anget-anget. Minumnya. Kayak enak nih yang anget-anget. Iya, itu enak.
Udah sampai Cirebon nih, kemana lagi nih jalan-jalan nih? Jalan-jalan di tempat nih, kulinernya aja yang jalan. Cirebon naik lagi ke Wetan, ke Tegal. Coba Tegal apa, di Tegal ada apa. Ciri khasnya daun kuncainya ini mungkin ya, wangi. Ini kayaknya kurang banyak. Kurang. Gantinya bawang daun kayaknya. Kenapa padahal daunnya ya? Kalau batang, batangnya enak banyak, kuncai. Besar-besar itunya, bawangnya. Nggak ditambah pedas, Ari. Nggak ditambah pedasnya. Apanya? Sampai. Tambah. Kuahnya, Pak. Nasi yang tertukar nih mah. Harus tanggung jawab. Sobatnya. Kawan pemirsa, pernah nunduk aja. Ayo menunduknya bingung. Ini habis enggak? Teman-teman, suapin nih. Aduh.
5 lagi. Kok habis air? Pakai sambal? Iya. Dikit itu banyaknya itu karena ditumpuk aja. Enggak, teman-teman, tadi sebenarnya ada kejadian. Mama sama bapak ke pasar. Jadi ke dapur. Udah ada nasi sama sambal. Sama ayam apa? Semur. Semur ayam sama sambal. Sambal merah. Wih, udah. Ya Allah, berarti kayaknya enggak jadi syuting atau syutingnya nanti agak siang gitu. Sebelum Jumatan. Makan aja dikit. Rupanya itu untuk ke adik Alvin nanti habis Jumatan mau pergi ke Pekan. Ya ini alhasil perut jadi udah kenyang ya udah. Kan biasanya kalau mau bikin pizza enggak ada makanan. Ini kenapa jadi ada ayam, ada sambal yang bikin naksir kayaknya. Heeh, sambal merahnya. Ayo. Goreng bawangnya, nah, enak kok. Aduh. Tempe yang paling lama digigitnya. Kering kok tempe. Mama kenapa belum selesai? Pelan-pelan. Pelan-pelan kenyang juga. Kebanyakan. Alibi mama. Ya oke teman-teman, mungkin segitu aja kegiatan kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, share dan di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.